Hello guys, welcome back. So, hari ni aku nak unboxing my favorite Shopee, iaitu lomba support dengan head press support. So, tujuan aku beli ni sebenarnya aku punya gaming chair ni. Satu, dia punya back support ni tak apa nak kena dengan badan aku. Tapi okay lah, not so bad lah dia punya tak kena. Tapi dia punya kepala ni memang tak kena langsung dengan kepala aku. So, kalau aku pakai aku macam aku macam tertunduk sangat. Dan kalau aku buang macam aku ni sangat. So macam ni sesuai lah untuk aku santai. Tapi bila aku nak buat kerja ke apa ke kan, dia punya kepala ni aku tak boleh rest. So hanya lumbar support saja yang rest. So lumbar support dengan dia punya headrest tu ada, tapi aku tak pakai sebab tak kena dengan aku. So ini adalah packaging dia. Aku rasa tak ada bubble wrap, tapi tak apa. Kita cuba. Jangan silap terpotong. Jangan terpotong ni sudah. Boleh ya bos. Alright. So, packaging dia macam ni. So, ini adalah lumbar support dia. Dan ini adalah yang paling aku tunggu-tunggu, headrest support dia. And then dalam ni dah tak ada apa-apa dah. And so, kita letak tepi. And first, kita nak buka dia punya lumbar support. So ini dia punya lumbar. Oh, ni bukan lumbar support, ni headrest support. So inilah headrest support dia. So dia ada bahagian dia ada agak lembut. Taklah lembut sangat, tapi lembut juga. Oh, kat sini lembut banyak. I like it. And then belakang dia ni dia ada satu ni untuk strap. Dan benda ni function dia, kita nak Kita nak sangkut dia kat belakang ni. Okay. So mungkin kita nak tinggikan ke, kita nak rendahkan ke, kita just sangkutkan dia. Okay, so kita cuba pasang dulu lah. Wih, bapak ah. Depannya. Okey, terlalu depan sebab punya backrest sekarang ni dah macam bongkok ke depan. So kita buka pula backrest dia. So inilah backrest dia. Ada lambang Mobeo. So aku tak pasti. Dan dia punya backrest ni, dia macam ada satu line yang timbul kat depan, kat tengah ni. So ni mungkin untuk tahan kita punya tulang belakang tu. So kita letak. Dan oh, mungkin kena bawah sikit. Oh, memang sedap lah bagi aku. Memang sedap. Cuma mungkin benda ni kena ke depan sikit. Cuma masalah dia, benda ni ada gap kan. So mungkin benda ni aku akan bubuh apa-apa untuk angkat dia sikit, untuk bagi paling sedap. Dan boleh nampak dia ni breathable. Boleh nampak dia punya jarak antara dia punya jahitan dengan dia punya span tu, boleh nampak. So should be tak panas lah. Tapi dia punya backrest memang sedap lah. Aku cakap backrest dia sedap, ini pun sedap. Cuma antara headrest dengan backrest ni, tengah-tengah tu je tak sedap. So mungkin aku akan tambah span untuk tinggikan dia sikit, bagi dia kena badan aku ni.
Oh, sedap. Okay, gang. So, itu je. See you next time. Bye. Lupa pula nak bye-bye.